yes. Iya, kebalik woi. Skin baru cuy buat dong, ini skin lama cuy ya, bagi kalian yang subscriber lama pasti tahu lah ini skin legend tuh. Dan ya, jadi video kali ini aku akan membuat video tutorial lagi cuy ya. Video tutorial kali ini adalah aku akan beri tutorial ke kalian ya, bagaimana cara memasang mod atau add-on comms alive cuy di MCPE ya 1.16 ke atas cuy ya. Dan ini caranya terbaru, jadi pastikan kalian nonton dari awal sampai habis cuy, jangan di skip-skip cuy, biar kalian paham ya kan. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Oke guys, jadi untuk cara yang pertama adalah kalian tinggal download aja link yang udah aku sediakan di deskripsi video ini cuy. Itu ada dua link ya, jadi kalian wajib download keduanya cuy. Kalau nggak di download keduanya, nanti kalian nggak bisa merasakan add-on comms alive ini cuy ya. Kalian ikuti tutorialnya dulu cuy ya. Jadi ini aku keluar dulu guys ya, ini aku keluar dulu, kemudian aku ke manager file cuy. Setelah ya, ini setelah kalian download cuy, jadi setelah kalian download filenya yang udah aku siapkan di deskripsi video, kalian langsung ke file manager cuy. Kemudian kalian ke ya, cari file yang udah kalian download itu. Kalau aku sih nyimpannya tuh di bukan di sini cuy, di download ya, folder download, terus ketik HF cuy kalau nggak salah. Nah ini cuy, ada HF 2020 BB tuh Behavior Pack, kalau res tuh resource pack cuy. Jadi kita tuh tinggal klik aja sekali cuy, dan kemudian kita pilih dokumen cuy, dan ya kita tunggu dulu. Dan ya nih di sini ada tulisan Minecraft. Biasanya kalau ada tulisan Minecraft berarti kita langsung ke Minecraftnya cuy, jadi nggak usah ribet-ribet pakai zip-zip ya kan. Kalau pakai zip kan guys, pasti kalian ribet kan ya. Jadi ya kita tunggu aja cuy, loadingnya lama betah. Dan ya setelah loading seperti ini, nanti akan tulisan import file ya, to success imported, berarti ini udah berhasil cuy ya. Tapi ini masih belum selesai cuy, jangan lupa juga yang tadi seperti cara yang tadi ya guys ya. Nah itu filenya yang resource pack nih belum ku masukkan ke Minecraftnya ya, sama kayak tadi. Kalau kalian enggak masukkan kedua file ini, kalian nggak akan bisa, add-onnya nggak akan bisa berfungsi cuy. Jadi di sini kita tunggu aja. Dan ya di sini ada importers, filenya di import dulu, dan ya berhasil cuy. Dan ya setelah tadi kalian melakukan cara yang tadi ya, keduanya udah di import semua filenya ke Minecraftnya, kalian tinggal klik aja play cuy ya. Kemudian kalian tunggu, dan kalian create new world cuy ya. Nih seperti biasa, create new world anjay. Dan ya namanya world dulu guys ya, aku misalnya survival comms alive. Nah mantap ya kan. Terus kita jangan lupa juga aktifkan dulu nih guys ya. Nah ke behavior packnya dulu guys. Nah ini happy family 2020 cuy, ini adalah nama add-on comms alive nya terus kita klik aktifkan cuy. Anjay ini. Tapi ini kita klik continue ya cuy. Nah setelah seperti ini, pasti nanti resource packnya akan otomatis kepasang cuy. Jadi ya tinggal setelah seperti ini, kita klik ke game cuy ya, terus kita klik ya ISO koordinat pastinya cuy. Dan ya jangan lupa juga kalian klik eksperimental gameplaynya cuy, jadi kalian aktifkan ketiganya cuy. Ini kalian seperti ini ya, kalau nggak diaktifkan nggak akan bisa cuy. Oke, dan setelah seperti ini kalian tinggal create aja cuy. Nah oke guys ya, jadi di sini kita udah masuk ke dalam wordnya. Dan ya ini kenapa aku pakai touch wheel ya, harusnya pakai split control anjir dah lah. Nah gini kan enak pakai split control guys. Nah oke guys ya, ini aku lupa tadi harusnya mode kreatif cuy, jadi kita bisa nge-showcase ya cuy ya. Kalau mode survival itu agak susah cuy ya, jadi kita ubah dulu ke mode kreatif cuy. Jadi bagi kalian yang mau main comms alive ini mode survival juga bisa cuy, tapi di sini aku cuma mau nge-showcase doang cuy, jadi nggak aku mainin survival cuy. Dan ya di sini aku bingung nge-showcase di mana cuy, karena di sini banyak kali pohon-pohon. Dan ya mungkin kita showcase di sini di pinggir pantai anjay.
Dan ya, jadi bagi kalian yang mau nge-spawn modnya atau add-onnya, kalian tinggal klik aja inventory cuy. Nah, di inventory itu udah disediakan cuy. Ini kalian scroll aja ke bawah. Nah, ini cuy, ini ada beberapa furnitur juga di sini. Ya terus ya, tapi karena di sini ribet cuy, harus satu-satu. Kalau aku kayak gini cuy, caranya ada yang lebih mudah cuy. Caranya dengan klik slash, terus kalian klik phone function maksudnya guys ya, terus hf, nah nanti klik enter dan otomatis akan dikasih langsung cuy, akan mantep banget cuy. Nah ini guys, nah ini kita ambil semuanya aja guys, nih kita ambil semuanya. Nah jadi aku udah ngambil nih ya guys ya, ini ada beberapa telur-telur nih guys ya, nanti aku akan showcase. Dan ya, nah guys ya, jadi di sini ada apa nih, spawn baby anjir ya, ada spawn baby cuy, ada bayi. Wah anjir, ada bocil cuy, ini sumpah bocil nih cuy, aduh parah sih. Dan ya terus imut banget dah, tapi agak aneh gitu guys. Ada suaranya guys, ada suaranya cuy, sumpah cuy, sumpah tuh ada suaranya gak sih, tuh kayak ada suara bayi-bayi, biasalah bayi-bayi. Terus di sini tuh ada, oh my god, ini bathtub cuy, ini furniturnya cuy, GG sih. Oh ya, furnitur nih kalau nggak salah bisa, oh my god wait, kepencet woy. Oh ya, ini tuh spawn, aku tadi kepencet spawn boy cuy, ini teman kita ya, cuma dia nggak bisa ngapa-ngapain cuy, dia cuma bisa jalan-jalan tapi kayak pocong cuy jalannya. Coba aja, tapi nggak bisa diajak ngomong juga, nggak ada suaranya cuy ya. Jadi di sini tuh bentar guys, ini aku mau naikin ini cuy. Nah, kita bisa mandi cuy di sini. Nah, kita bisa naikin. Dan oke guys, ini dia ketika kita sedang mandi cuy. Wah, GG sih. Tapi kelihatan aneh gitu gak sih? Kelihatan kita lagi berendam gitu ya kan cuy ya. Dan oke guys ya, jadi di sini juga ada spawn grill, tapi nanti cuy. Jadi ya itu terakhir aja. Dan yang di sini ada spawn beagle. Apa nih cuy? Aku nggak tahu. Beagle nih paling semacam hewan gitu cuy. Ini ada barnya. Tuh kalian bisa lihat ada barnya. Dan di sini untuk bayi juga ada barnya cuy. Jadi ya bisa mati cuy, bisa meninggoy kalau dipukul cuy. Dan ya di sini tuh ada spawn boy ya, seperti kalian lihat tuh. Ada spawn boy, cuma ini bisa muncul orang yang berbeda tuh, kalian bisa lihat. Tapi oh, dia nggak guna cuy, cuma hiasan doang kalian. Dia cuma jalan-jalan nggak jelas tuh. Lihat di situ, ngapain itu coba berenang-berenang sampai ke tengah laut, nggak jelas anjir. Dan ya untuk di sini juga ada oven cuy, furniturnya tuh ada oven. Ini cuma hiasan doang sih. Di sini ada toilet, toilet juga bisa kita duduki cuy ini. Misalnya kita mau berak nih, lo gimana ya guys? Aku rada-rada lupa guys. Oh nih seat, nih seat. Nah nanti kita lagi berang. sumpah. Dan ya di sini juga ada spawn pug. Pug ini apa cuy? Oh hewan juga cuy, cuma kayaknya anjing. Gimana ini, hewan anjing nih cuy ya. Jadi ya ini juga apa nih? Ini yang tadi hewan, ini hewan apa guys? Beagle ya kalau nggak salah. Terus yang ini pug guys ya. Dan ya di sini nge-lag banget cuy. Ya karena di sini aku kebanyakan nge-spawn ini si laki-laki nggak guna ini ya guys ya. Dan ya di sini ada pudel cuy. Pudel ini apa lagi hewan guys? Aku nggak tahu hewan apa ini coba. Dan ya untuk di sini juga ada Dalmatian. Oh my god, ini apa cuy, hewan lo, banyak hewannya cuy. Ternyata di sini juga ada coffee maker. Waduh, furniturnya guys ya. Dan ya jadi kalian tunggu-tunggu ya kan, ini spawn girl. Nah spawn girl ini bisa bersuara cuy, jadi nggak kayak laki-laki tuh nggak jelas tuh, nggak ngomong, nggak ngapain. Tapi kalau perempuan ini bisa ngomong cuy, tuh kalian bisa lihat dia ngomong apa guys. Aku nggak kedengaran ya, nggak tahu juga kalian kedengaran apa nggak sih audio internalnya, aku juga nggak tahu guys ya. Semoga nggak error, semoga nggak suaraku doang yang kedengaran, tapi suara Minecraft yang kedengaran guys ya. Nih aku nggak tahu nih kedengaran nggak sih di kalian tuh, coba kalian dengar. Please, can't you see reason? Please,
Dan guys ya, pasti ini kalian pasti tunggu-tunggu ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Cara ya cara menikahi itu ya, bisa kita bisa nikah sama ini ya cuy, ini ya pokoknya sama ini. Nah caranya itu dengan cara kalian ya, tapi ini orang malah berenang-berenang mulu dah. Mungkin kita akan kurung dulu guys, kurung di dalam tanah dulu guys ya. Oke, di sini misalnya kita mau kenalan nih sama cewek yang ini guys ya. Nah terus kita tinggal klik aja phone number cuy, ini HP ya, kita pegang HP terus kalian klik ketik give us phone number. Nah nanti tuh statusnya akan berubah menjadi your friend cuy. Nah setelah seperti ini kalian kasih makanan cuy ya, kasih makanan tolol cipara sih, kenapa namanya anjir. Nah kalian tinggal klik give aja nih, nanti statusnya akan berubah menjadi your girlfriend anjay. Nah setelah seperti ini kalian kasih dia diamond ring cuy. Nah tapi nggak boleh jongkok cuy, harus nih setelah ada tanda tem kalian klik aja. Nah nanti akan menjadi your wife anjay, bare sih ya. Ya kan kayak gitu cuy caranya. Oke guys ya, jadi di sini anjir kenapa tiba-tiba ini orang nyasar cuy anjir, dalam nggak jelas. Oke guys ya, jadi aku di sini ngasih tahu juga kalau ini perempuan ini cewek ini tuh bisa masak daging cuy. Jadi misalnya ini dia bisa masakin kita cuy nih, tapi ya harus mode survival sih sebenarnya guys ya. Nah tapi karena ini mode kreatif jadi kita langsung dapat tuh 2 cooked beef cuy ya. Nah jadi kita bisa dimasakin cuy anjay ya kan. Oke guys ya, jadi di sini juga si ceweknya ini juga bisa dikasih makanan cuy, ini makanan wortel nih, kalian klik aja fit ini cuy nih, nanti lama-lama nih kalian klik aja terusan pokoknya sampai oke. Ini apa udah selesai? Tempatnya terlalu kecil cuy, kita lebarin dulu. Malah makan. Nah kita lebarin dulu. Nah kita kasih makan dulu guys ya nih, kita kasih makan dulu nih ceweknya nih guys. Nah kita kasih makan yang banyak guys, sampai dia malah kepukul anjir. Jangan sampai kepukul guys, kalau kepukul nanti nggak bisa. Nih anjir malah kepukul. Nah nice cuy, nanti akan muncul bayinya cuy. Imut kali anjir bayinya. Ini juga nih orang ngapain jatuh ke lubang ini anjir, wah gege sih. Bentar guys, aku ini aku lebarin lagi kayak gini cuy. Jadi guys ya, untuk bayinya ini biar bisa jadi anak-anak atau biar bisa berkembang tumbuh menjadi orang dewasa ya, bukan dewasa itu sih tapi anak-anak gitu, kalian tinggal pilih aja bonito sirup cuy. Nah nanti otomatis akan menjadi balita anjir. Nanti akan otomatis menjadi balita gitu cuy. Nah di sini kekurung anjir, anjir anaknya. Hampir maninggoy cuy anaknya, parah sih. Nah kita kasih lagi nih ya, kita kasih bonito sirup nih, nanti akan menjadi anak-anak cuy. Jadi setelah seperti ini nggak bisa dikasih lagi cuy, jadi udah mentok segini doang, nggak bisa. Dan oke guys, jadi untuk item-item yang kayak gini, fertilizernya aku nggak tahu juga buat apa guys. Ini aku nggak tahu kegunaan item ini, nanti mungkin kalian bisa dibaca di buku petunjuk ini guys, tapi karena aku males baca jadi ya kalian baca sendiri nanti kalau udah download add-onnya. Oke, dan di sini juga aku nggak tahu ini cleaner buat apa, kayaknya buat sapu-sapu deh, buat membersihkan gitu. Terus baby holder juga aku nggak tahu, terus ini golden necklace apa tuh aku nggak tahu juga guys. Oke guys ya, jadi untuk anak-anaknya ini bisa kita gendong di pundak kita cuy. Anjir nih anak dah, nggak tahu aturan sama orang tua ya. Harusnya nih yang bayi cuy cocoknya, tapi malah ini udah baik anak-anak ya kalau nggak salah, ini udah anak-anak cuy. Oke guys ya, jadi ya video kali ini cukup sekian, semoga kalian paham ya dengan yang aku jelaskan tadi. Oh my god, jadi ya ini kalian bisa download aja add-onnya Comms Alive di deskripsi video ini cuy ya. Oke lah ya, mungkin video kali ini cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih yang udah like, share, komen, dan juga subscribe cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.